hari ini ada kegiatan adat yang unik, teman. Yaitu memindahkan rumah bulat. Saat ada warga yang mau membangun rumah baru, biasanya rumah lamanya akan diberikan kepada sanak saudara yang membutuhkan. Kali ini, nenekku mendapatkan rumah dari bibiku. Oh iya, memindahkannya tidak tanggung-tanggung loh. Bisa sampai naik turun bukit. Tapi tenang saja, gotong royong masyarakat di desaku masih tinggi. Jadi banyak warga yang mau membantu. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, bahkan anak-anak ikut membantu. Seru sekali. Apalagi ditambah nyanyi-nyanyian dan teriakan yang menambah semangat. Beratnya rumah menjadi tidak terasa. Gotong royong kan membuat pekerjaan berat menjadi ringan. Betul tidak, teman? Nah, sudah sampai rumah nenek nih. Semangat ya, teman-teman. Sudah pas nih tempatnya. Tapi harus dipasang tiangnya dulu ya. Teman, rumah bulat Sukumolo mempunyai 4 tiang utama. Kata kakekku, 4 tiang utama tersebut melambangkan 4 suku besar, yaitu suku Boko, Bayi, Sawu, dan Balan. Tiangnya harus diganjal batu dan dipadatkan supaya kuat. Meski sudah berumur lama, tapi rumah bulat ini masih awet karena rangkanya terbuat dari kayu ampupu yang terkenal kuat. Bapak, ini sudah. Kedua sudah. Ya. Sepertinya sudah selesai nih. Teman, aku tinggal di lereng Gunung Mutis. Tepatnya di Fatum Nasi, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Desaku ini termasuk daerah dingin, karena Gunung Mutis adalah gunung tertinggi di Pulau Timur. Warga di sini kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani buah dan sayur. Desa kami punya hamparan pada